acara ini salah satu bukti bahwa sektor konsorsi Indonesia tidak mau ketinggalan di bidang penerapan teknologi digital. Nah, yang saya tahu 3D printing itu sudah mulai menjadi mainstream lah. Baik paling tidak dalam desain, ya, dalam desain dan juga sudah mulai berkembang di dalam konstruksinya sendiri. Tapi paling tidak penguasaan desain dengan 3D printing ini menjadi awal yang baik. Nantinya ke depan sektor konstruksi Indonesia bisa menerapkan revolusi industri keempat, teknologinya itu semua dengan baik. Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management. Software atau perangkat yang membantu proses-proses yang ada di korporasi atau perusahaan. Nah, sebut 40 itu adalah terkait dengan perangkat lunak, perangkat keras yang membantu untuk pengembangan SDM itu adalah ini. Jadi, kalau pengembangan SDM ini kita sesuaikan dengan kebutuhan perkembangan, kita terus menyangkut digitalisasi ini per tahunnya kira-kira 5 sampai 10 kita anggarkan setiap tahun.